Latihan kendiri 4.2 soalan 1. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, ini berkaitan dengan faktorial. Okey, jadi kita cuba tengok. Okey, cikgu buat soalan A dahulu. Okey, soalan A, 8 faktorial dengan 5. Jadi cikgu keluarkan 8 darab 7 darab 6 darab 5 faktorial. Cikgu stop 5 faktorial sebab bawah ada 5 faktorial. Okey, jadi di sini kita boleh mansuhlah, boleh padam. Ni sama, yang kuning ni sama. Jadi tinggallah 8 darab 7 darab 6. Jadi kita akan dapat 3, 3, 6. Okey, berjaya. Jom kita write dulu. Okey, good. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk soalan B. Okey, untuk soalan B. Okey, 8 faktorial tolak 6 faktorial. Okey, kalau macam tu, okey, cikgu letak, okey, bawah 6 faktorial kan? Apa-apa pun cikgu keluarkan dulu. 8 darab 7 darab 6 faktorial. Okey, per, cikgu buat dengan 6 faktorial. Oh, sorry, 6 faktorial kat sini tertinggal. Ha, macam tu. Jadi di sini, kalau murid-murid tengok, okey, kalau murid-murid tengok yang cikgu highlight ni, okey, ini sebenarnya ada satu, adalah satu sebutan. Dia darab ya. Ini adalah satu sebutan. Biru adalah satu sebutan. Lepas itu, tolak 6 faktor ni adalah sebutan yang kedua. Jadi kita boleh faktor. Okey, kita boleh faktor. Kita faktorkan, kita keluarkan 6 faktorial. Bila kita keluarkan 6 faktorial, tinggallah 8 darab 7 tolak 1. Ha, macam tu. 8 darab 7 tolak 1 per dengan 6 faktorial. Okey, jadi bila dah bawah ada faktorial, 6 faktorial, jadi kita boleh mansuhlah yang cikgu warnakan dengan kuning ni. Okey, seterusnya kita teruslah dapat 8 darab 7 tolak 1. Maka kita akan dapat lah 55. Okey. Jadi dengan jayanya, good. Okey, kita tengok soalan C. Okey, soalan C. Kita tengok sekejap, cikgu tukar ink. Okey, soalan C. 4 faktorial. Okey, 4 faktorial kat atas, bawah 2 faktorial. Maksudnya cikgu buat 4 darab 3 darab 2. Okey, stop. Kenapa 2 faktorial cikgu stop? Bawah ada 2 faktorial. Okey, jadi mana yang sama kita boleh mansuh dulu. Okey, 2 faktorial cikgu mansuhkan dengan 2 faktorial di bawah. Bererti kita tinggal berapa ni dekat atas ni? Sekejap ya. Okey, kita akan tinggal 4 darab 3 per 2 faktorial. 2 faktorial tu sebenarnya 2 darab 1. Jadi kita akan dapatlah 12 per 2, kita akan dapat 6. Okey, semakin hampir, semakin selesai. Okey, good. Kita tengok soalan yang terakhir, soalan D. Okey, soalan D. 7 faktorial darab 5 faktorial per 4 dengan 3. Okey, 7 dengan 4 ni cikgu boleh couplekan dengan 4. Okey, cikgu buat, cikgu highlight supaya lebih nampak. Okey, cikgu highlight dengan hijau. Okey, hijau cikgu settlekan dengan 4. 7 dengan 4 cikgu settlekan. Okey, lagi satu yang warna biru ni, 5 cikgu settlekan dengan 3 faktorial. Jadi apa maksud yang cikgu settlekan tu? Okey, maksudnya begini. Okey, kita tulis dulu. Okey, di mana? Okey, 7 darab 6 darab 5 darab 4 faktorial. Okey, lepas tu dengan 4 faktorial. Yang ini sebenarnya darab lah, kita pecahkan. Di mana 5 darab 4 darab 3 faktorial. Harap nampak ya. Okey, bawah 3 faktorial. Jadi mana atas bawah ada faktorial yang sama. Okey, jom cikgu highlight kan. Okey, ni dah ada 4 faktorial. 4 kita boleh mansuh. 3, 3 boleh mansuh. Bererti hasilnya adalah 7 darab 6 darab 5 darab 5 darab 4 yang hasil tertinggal ya. Okey, semuanya kita akan dapat 4200. Selesai. Okey, lupa nak tanda. Jom kita tanda, bangga sikit. Okey, tak keluar. Okey, good.